Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah setahun kerajaan negeri dengan sokongan daripada seluruh rakyat negeri Kelantan menggerakkan kempen Kelantan Go Bersih, hari ini kita dapat lihat kesan yang positif hasil daripada usaha tersebut. Kalau kita pergi ke pantai-pantai sekarang ini, pergi ke pasar-pasar, alhamdulillah kita dapat lihat perubahan yang kita lalui. Ya, masih ada benda penambahbaikan yang perlu kita buat, tapi usaha ini mesti diteruskan. Untuk memastikan Kelantan benar-benar menjadi sebuah negeri yang bersih, saya mohon kepada seluruh rakyat negeri Kelantan agar kita tidak mengamalkan tiga amalan ini. Yang pertama sekali, jangan kita letak sampah atas kereta. Kita semua tahu, amalan letak sampah atas kereta ini suatu amalan yang tidak baik. Bila letak sampah atas kereta, ada kemungkinan sampah itu akan jatuh tanpa kita sedar. Bila jatuh, sampah boleh berselerok atas jalan raya dan akan mengotorkan persekitaran. Selain itu, kalau sampah tiba-tiba terjatuh, ia boleh membahayakan keselamatan kenderaan yang berada di belakang kita. Oleh itu, jangan kita letak sampah atas kereta. Yang kedua, jangan kita buang sampah keluar daripada kenderaan kita. Kalau ada sampah dalam kereta kita, masukkan dalam plastik terpakai. Jumpa tersampah, buang dalam tersampah. Jangan sesekali kita buang sampah keluar daripada kereta kita. Yang ketiga, jangan kita buang sampah di luar daripada tersampah. Bila kita ada sampah, hukum molek. Bila jumpa tersampah, letak dalam tersampah. Jangan sesekali kita letak di luar daripada tersampah, khususnya kalau tersampah itu masih kosong. Ini tabiat yang sangat tidak sepatutnya ada dalam hidup kita. Bila kita letak sampah di luar daripada tong sampah, kalau kita buang sampah di luar tong sampah, kita akan menyusahkan pekerja-pekerja yang kutip sampah tersebut. Kita pakat-pakat bantu meringankan beban rakan-rakan kita yang menjaga kebersihan negeri kita. Sekali lagi, saya mengajak semua rakyat kata agar jangan letak sampah atas kereta. Jangan buang sampah keluar daripada kereta. Jangan buang sampah di luar daripada tersebut. Kalau kita pakat-pakat jaga benda ni, insyaAllah Kelantan akan jadi negeri yang betul-betul bersih. Jangan lupa like dan share, dan pastikan seluruh rakyat Kelantan dapat mesej ini. Kelantan ku bersih, jangan tunggu kosih. Jumpa saya.